Terima kasih kerana setia bersama Nasional 5. Baiklah, seperti biasa, Nasional 5 akan diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Untuk laporan pertama, kita akan bersama Asli Ismail di Sabah. Silakan, Asli. Terima kasih, Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Angkatan Tentera Malaysia ATM kini giat melaksanakan program yang dinamakan Projek Jiwa Murni bagi merapatkan lagi hubungan ATM dengan masyarakat setempat. Projek yang dilaksanakan secara berterusan ini bertujuan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Menurut Panglima 5 Brigade Brigadier General Dato' Haji Muhammad Anwar Rijaludin, menerusi projek berkenaan, ATM menawarkan kepakaran teknikal dan tenaga kerja untuk membina dan membaik pulih rumah-rumah golongan kurang berkemampuan. Di Sabah, projek Jiwa Murni telah dilaksanakan Ogos lalu, melibatkan kerja-kerja membaik pulih 12 buah rumah, masing-masing 3 di Ranau dan 9 di Kota Belud yang rosak akibat gempa bumi Jun lalu. Beliau ditemui media selepas menyerahkan kek daripada Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Tan Sri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Zain, sempena hari jadi rasmi ke-62 yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Dato' Muhammad Anwar berkata pihaknya akan terus bekerjasama rapat dengan agensi keselamatan lain, terutamanya Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, bagi meningkatkan tahap keselamatan di negeri ini. Sementara itu, bersempena majlis sambutan hari jadi ke-62 yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Dato' Mahirudin esok, satu majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tahlil telah diadakan di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Majlis dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Ibrahim Haji Kisab. Tun Johar turut berkesempatan menunaikan solat maghrib dan isya bersama para hadirin. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Syed Abbas Syed Ali, serta barisan Kabinet Negeri dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Lebih 200 orang jemaah sekitar Kota Kinabalu turut serta dalam majlis berkenaan. Usahawan industri kecil dan sederhana, IKS di Beaufort, disaran memanfaatkan kemudahan tempat berniaga yang disediakan kerajaan. Ketika ini terdapat kira-kira 30 buah gerai berniaga disediakan di daerah berkenaan, termasuk di Kampung Gadong, Bukau dan Western. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Dato' Haji Kamarlin Haji Ombi berkata, sambutan untuk mengisi tempat berniaga ini masih dingin walaupun telah lama disediakan. Kita menyediakan tempat-tempat yang berniaga di kampung-kampung. Jadi saya berharaplah kepada usahawan yang telah pun berjaya dan memulakan kerjaya ini supaya mengambil tempat-tempat yang disediakan oleh kerajaan. Beliau membuat saranan itu selepas menyampaikan sijil kepada peserta program Superwoman Scale Up Anjuran Persatuan Industri Kecil dan Sederhana, IKS NITA di Beaufort. Sementara itu, peserta yang ditemui menyifatkan program tersebut berguna untuk meningkatkan lagi keyakinan mereka untuk mengembangkan perniagaan. Banyak pengalamanlah yang saya dapat motivate diri sendiri untuk jadi pengusaha yang lebih, macam cara macam mana untuk mempromosikan barang, okay, di dalam atau di luar negara. Jadi ini satu peluang lah untuk saya. Mencuba dalam bidang usahawan ni. Saya dapat berkongsi lebih banyak pengalaman dan cara atau jalan tu macam mana cara mengembangkan perniagaan itu di peringkat yang lain lagi, maksudnya lebih kepada internet. Sebab selama ini perniagaan saya lebih kepada berdepan dengan orang ramai. Seramai 32 peserta dari daerah Beaufort dan sekitarnya menyertai seminar yang diadakan bagi membantu usahawan wanita untuk berjaya. Tahukah anda bahawa 7 daripada 8 spesies kima gergasi atau giant clam, iaitu sejenis hidupan laut besar, ditemui di Sabah? Bagi melindungi spesies itu, sebuah pusat pelancongan di Sabah iaitu Marine Ecology Research Center MERC yang dikendalikan Guyana Eco Resort menjalankan
program pembiakan ke atas 7 spesies kima ini. Butiran lanjut bersama wartawan Sharon Raymond Kisil bersama juru kamera Roslia Godila di pusat pembiakan spesies ini di Pulau Gaya, Kota Kinabalu. 7 spesies kima yang boleh ditemui di Sabah dikenali sebagai True Giant Clam, Fluted Clam, Elongated Clam, Boring Clam, Smooth Giant Clam, Strawberry Clam dan Porcelain Clam. MERC menternak 7 spesies kima gergasi untuk tujuan pemuliharaan semula, di mana kima gergasi tersebut akan dibiarkan dan dilepaskan ke kawasan tumbuh karang apabila telah mencapai saiz bersesuaian untuk hidup di kawasan habitat semula jadi. Kima boleh diibaratkan sebagai buah pinggang lautan kerana membantu memelihara ekosistem marin dari segi biologi dan ekologi dengan menyerap nitrat, amonia dan organik berbahaya yang boleh merosakkan terumbu dan hidupan marin yang lain. Unik pasal giant clam ni dia the symbiotic relationship tu lah dengan tu symbiotic algae yang kami panggil zentele. Ya, macam saya cakap tadi, zentele tu dia akan perform photosynthesis and provide nutrients to the giant clam. So, beside dia filter food dari water column, dia akan guna sumber makanan yang terhasil daripada fotosintesis ni. Di pusat pembiakan MERC, kima diletakkan di dalam akuarium terumbu yang dilengkapi dengan pencahayaan terang untuk memberikannya tenaga menjalankan proses fotosintesis, sukatan tetap kalsium untuk menghasilkan kulit kima yang sehat dan tebal serta mempercepatkan proses pembesaran kima. Kima yang matang kemudiannya dikutip dan ditempatkan di pusat penetasan untuk proses pembiakan yang lazimnya berlaku sekali hingga dua kali setahun, iaitu antara bulan Mei hingga November. Kami simpan di hatchery sehingga dia berum, size dia dalam about 3 inch. Before that, after that kami akan transfer dia pergi ocean nursery. Di mana kami akan simpan baby clam ni dalam cage. Time tu saiz dia masih ada dia natural predator kan, so untuk protect the clam kami akan simpannya dalam cage. Pusat pembiakan kima ini bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, malah sebagai pusat perlindungan dan konservasi agar generasi akan datang dapat mewarisi keistimewaan hidupan laut ini. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya bersama rakan penyampai Nur Jauna di Kuching, Sarawak. Silakan.